Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kita punya rumah, Lantainya bocor. Biasanya apa yang kita lakukan? Ngepel ya biasanya ya. Kering gak? Lantai kebocoran, basah, kita pel. Kering gak? Kalau enggak, bloon yang ngepel. Yang namanya orang ngepel pasti dia kering. Beginilah yang biasanya kita lakukan. Kalau lantai basah karena kebocoran, kita pel. Padahal harusnya gimana? Cari dulu penyebabnya. Apa pasal nih? Kok lantai jadi basah? Oh, ini dia gentengnya nih. Karpet atasnya nih. Ganti dulu. Habis kita ganti tuh genteng, kita ganti tuh karpet atas. Kadang-kadang malah nggak perlu kita pel, dia kering sendiri. Dalam hidup kita, sering kali kita mencari penyebab di luar dari diri kita. Waktu kecil, kita didongengin kisah Abu Nawas yang mencari cincin, gitu ya. Abu Nawas mencari cincin, mencarinya di luar dia punya rumah. Di halaman depan, halaman belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga kemudian tetangga melihat membantu. Nggak ketemu cincin yang dimaksud. Lalu tetangga kemudian bertanya, Abu Nawas, emang hilangnya di mana sih ini cincin? Kata Abu Nawas, hilangnya di dalam rumah. Bagaimana sih kok hilang di dalam rumah, nyarinya di luar rumah? Apa kata Abu Nawas? Begitulah kita. Sering nyarinya di luar dari diri kita. Contoh. Datang nih orang. Ustaz, adik saya kurang ajar betul, Ustaz. Kenapa adiknya? Dia jadi lawan saya, Ustaz, di pengadilan. Kenapa kok bisa lawan adik sendiri? Ustaz, emang saya punya adik enggak tahu diuntung. Sekolah saya yang biayain, kuliah saya yang kuliahin, nikah saya yang nikahin, usaha saya yang modalin. Tapi sekarang Ustaz, rumah saya satu-satunya lagi diprosesnya sama dia, lagi diupayakan diambil sama dia. Ustaz, siapa yang kagak marah coba? Kalau saya lagi banyak duit dulu, jangan dia minta, nggak minta aja saya kasih. Sekarang saya udah gak punya apa-apa, Ustaz. Ila-ila cuman rumah yang saya tempatin. Maka saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan walaupun dia adik kandung saya. Udah sampai di mana sekarang? Pengadilan banding, Ustaz. Saya di pengadilan tingkat pertama kalah, kata dia gitu. Di pengadilan tingkat pertama kalah. Kok bisa kalah? Ceritalah dia. Bahwa di tahun 95 dia membeli rumah yang dimaksud dalam keadaan jaya. Jadi enggak dipikirin tuh kuitansi. Dia panggil wae adenya, bayarin nih dah. Tah gitu. Rupanya sama adenya saat itu kuitansinya atas nama dia. Karena enggak diurus, sertifikat juga diurus atas nama dia. Kelak di kemudian hari, ya wajar aja kalau kemudian pengadilan memenangkan adiknya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita konsentrasi di kajian tentang penyebab. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Kalau sudah ketemu penyebabnya, jawabannya gampang. Kalau sudah ketemu penyebabnya, jawabannya gampang. Yang repot kan, kita nggak tahu penyebabnya apa. Kembali kepada si ayat tersebut, kita berdehem dah. Begitu.
Iya Ustaz, makanya Ustaz, tolong saya minta wirid, minta amalan. Emang kita hidup di pondok, bunyinya amalan terus, wirid mulu. Apalagi pakai kain begini. Sekalinya saya pakai celana, pakai ransel, tadi ada tuh di TV. Ada ya? Saya pernah mau ngasih training di Telkom Jogja. Training Pak, nggak main-main ngasih training nih. Financial solution and building integrity. Temanya itu. Serem kan? Saya pakai celana, pakai ransel, set gitu. Masuk bandara ngelewatin detektor kan? Ditegur sama petugas. Mau kemana dek? Mau kuliah ya? Saya mesem aja. Tujuannya kemana? Saya nyaut Jogja. Oh iya, berarti mau kuliah nih kata. Begitu tas ngelewatin dalamnya tuh, kita pakai lagi kan? Ditepok pundak saya. Jangan nakal ya. Gua mau bilang gua ustaz. Apalagi lah kita pakai kain begini, emang bunyinya amalan melulu sih. Amalan mulu, padahal amalan yang paling hebat nih pikiran. Mikir sedikit lebih hebat daripada kita zikir semalaman. Insya Allah. Kalau yang ditanya Yusuf Mansur, kalau yang ditanya Ustaz Arifin, gua zikir lebih hebat. Si ayah ini kemudian minta amalan. Saya bilang begini, Pak, amalan mah gampang. Nomor 17 amalan mah. Kita cek dulu. Bener enggak rumah ini rumah Bapak? Marah dia. Oh, Ustaz enggak percaya. Oh ya percaya. Tadi belinya kapan? 95 Ustaz. Duitnya dari mana? Saya usaha konveksi Ustaz. Oh. Maju usahanya. Maju. Kalau emang maju kemana sekarang? Ya enggak ada. Habis dia bilang. Dia bilang habis. Kesisaan rumah itu doang, kata si ayah ini. Kesisaan rumah itu doang. Makanya dia meradang ketika rumah satu-satunya itu kemudian diambil paksa oleh adiknya. Baik Pak, Bapak meyakini rumah itu adalah rumah Bapak, dibeli dari konveksi. Boleh saya tanya lebih lanjut? Boleh Ustaz. Kita kan dokter nih, ya kan? Dokter masalah. Kita kudu neliti nih orang kenapa jadi begini. Mendiagnosis itu penting, mendiagnosa itu penting. Usaha konveksi mulai tahun berapa? Kira-kira kata dia tahun 85 Ustaz. 85 saya kelas 5 SD saya bilang. 86 saya lulus, 84 disunat. 85 waktu memulai usaha, saya bilang sama si bapak ini, modalnya dari mana? Lihat randonnya. Dia datang 2003. Masalah ngegantung di kaki langit. Udah kalah, tinggal dieksekusi. Adeknya masih mikir. Tapi dia banding, maju terus. Pantang mundur, jagoan. 95 rumah itu dibeli. 85 usahanya dia mulai. Apa dia bilang? Ketika saya tanya, modalnya dulu dari mana? Udah saya duga, urusan tanah, urusan rumah, usaha yang besar kayak itu balik lagi cuman ke urusan tanah dan rumah yang satu-satunya, saya hampir bisa nebak, jangan-jangan dia awalnya urusan rumah sama tanah. Begitu saya kejar, nunduk dia. Iya Ustaz, kalau mikir ke situ sih, saya menyadari. Dulu modalnya boleh jual tanah ibu saya Ustaz. Ibu Anda tahu? Enggak Ustaz. Udah minta maaf? Buru meninggal Ustaz. Semua. Pak saya bilang, Bapak dikasih amalan nomor satu. Kalau penyakit dikasih obat nomor satu. Ditangani sama kiai yang nomor satu. Kalau penyakit ditangani sama rumah sakit nomor satu.
nggak bakalan Bapak menang. Karena yang Bapak perjuangkan bukan hak Bapak. Percuma Pak, mendingan saya suruh Bapak tobat. Ketahuan. Lebih baik diambil tuh, habis rumah sama tanah yang tinggal itu sekalian, supaya Bapak nanti meninggal kondisinya udah bersih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. Lahu fiha min kulli thamarat. Wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyatun du'afa. Fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kadhalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kata Allah, sukakah kalian jika aku beri kebun min nakhilin wa'anab, dari kebun anggur dan kurma. Kalau bahasa kita sekarang mah, seneng gak dikasih usaha, dikasih kerjaan. Yang tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat. Yang berbuah ranum, bagus, usahanya menguntungkan, portofolionya mengagumkan orang, membuat orang ngiri akan kedudukan kita. Kalau kita lewat wanginya kayak apa tahu? Tapi yang tahu kan Allah. Saya duduk begini nih, katanya doang mulia, yang tahu siapa? Ya Allah. Kita berdoa, mudah-mudahan emang kita adalah seperti yang Allah kehendaki, jangan seperti yang kita pengenin. Ini bahaya. Terus ketika Allah nanya senang apa tidak, ada statement berikutnya, wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Tapi begitu masuk usia tua, mulai masalah datang nih. Dia memiliki keturunan yang lemah. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kemudian datang api, yang sekali datang fahtaraqat, kebun itu jadi hancur. Mirip nih kejadiannya kayak si ayah ini. Tumbuh, syek, tiba-tiba kemudian ngedrop. Vuk. Kita menyalahkan 97 Ustaz, krisis di mana-mana. 98 kerusuhan Ustaz, game. Tidak terkecuali saya. Benarkah? Ustaz, gara-gara saya ketemu sama dia, aduh Ustaz, sial banget, hancur. Benar enggak gara-gara dia? Jangan-jangan dia cuma tokoh doang gitu loh. Ada tidak ada dia, emang hancur kita. Terus saya tinggal di mana Ustaz? Udah la haula wala quwata dah. Jangan dipikirin. Ayatnya tadi dibaca sama adinda kita, Adinda Asep, surahnya At-Tahrim. At-Tahrim itu surah ke-66. Ayatnya 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang penting buat kita, tobat dulu aja. Di sesi ini nih, saya sering ketemu sama orang-orang yang gak sabar. Tapi Ustaz, saya dikejar-kejar waktu. Iya, udah minta ampun dulu. Ustaz, udah tinggal besok. Iya, udah benerin sholat dulu. Dia gak percaya. Dengan ampunan, dengan benerin sholat, tanggal 1 besok bisa diundur sama Allah. Kalau kita nyari solusi, gak nyari ampunan, mati kita, capek. Jangan-jangan kita malah ngegerusuin Allah. Mana nih? Bohong aja dah, katanya tahajud semalam kayak kun fayakun. Borok, saya tahajud malam, paginya malah orang pada datang semua. Yang dikejar solusi sih.
Nomor satu ini kejar itu Allah. Artinya apa? Ampunannya, kasih sayangnya, cintanya, ridhonya, pertolongannya. Nah itu dia. Apakah kita tidak minta solusi? Lah minta, insya Allah dihadirkan Allah. Apakah cukup dengan tobat? Bukan cukup dengan tobat, tapi awali dengan pertobatan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Apa ganjarannya buat orang-orang yang taubat? Nasuha, kata Allah, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutup kesalahan kamu. Ditutup dulu kesalahannya tuh. Habis itu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Baru kemudian Allah kasih sorga. Sorga buat yang punya utang apa? Lunas utangnya. Sorga buat yang belum punya jodoh? Datang jodohnya. Sorga buat yang punya tagihan gak ketagih? Kebayar tagihannya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer proyek? Tembus proyeknya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer si doi, ngincer si dia, takluk hatinya buat dia. Ya itu sorga kan? Sorga. Ditutup dulu kesalahannya, muncul sorganya. Kalau belum ditutup kesalahannya, enggak muncul sorganya, ketutup. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah.